Pemirsa, komunitas Paguyuban Sunda Kiwari menggelar pagelaran seni budaya Sunda dalam peringatan Tahun Baru Sunda ke-1953 di Dom Balerame, Kabupaten Bandung. Dalam pagelaran budaya tersebut menampilkan dua seni tradisi Sunda seperti seni tradisi Bangbra dan juga seni tradisi Lodong Koclak. Beragam kesenian Sunda ditampilkan dalam pagelaran seni budaya Sunda untuk memperingati Tahun Baru Sunda ke-1953, Saka Sunda di Dom Balerame Soreang, Kabupaten Bandung. Pagelaran seni budaya tersebut merupakan puncak dari rangkaian acara yang telah digelar sejak tanggal 29 Agustus lalu. Kegiatan memperingati Tahun Baru Saka Sunda ke-1953 ini digelar tiga kegiatan diantaranya Gotra Sawala atau diskusi dengan tema budaya sebagai benteng terakhir bangsa. Sedangkan puncak acara menampilkan beberapa seni tradisi dan mengangkat dua seni tradisi yang kurang populer di kalangan anak muda saat ini, yakni seni tradisi Bangbra dari Majalaya dan seni tradisi Lodong Koclak dari Cangkuang. Ini adalah bagian dari puncak acara peringatan Tahun Baru Sunda 1953 Saka Sunda. Ini rangkaian. Jadi yang pertama kami bikin acara Gotra Sawala atau diskusi dengan tema budaya sebagai benteng terakhir bangsa. Acara tersebut telah digelar sebanyak 17 kali diadakan komunitas Paguyuban Sunda Kiwari. Rencananya tahun depan berencana untuk menggelar helar budaya dan masyarakat adat se-Jawa Barat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.